Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Taman Sari Story. Senang rasanya bisa menjumpai sobat semua. Setelah sekian lama kita tidak update video, kali ini kami akan membagikan video perjalanan sore hari. Sore hari ini kita akan menuju ke daerah Loa. Tidak ada tujuan pasti sebenarnya, hanya jalan-jalan saja, menyusuri jalan, cari-cari ilham di jalan. Oke, sekarang kita berada di daerah Ciapus, Bogor. Tepatnya di depan Masjid Al-Misbah Ciapus. Lanjut kita perjalanan ke arah barat sana ya. Kebetulan itu di depan ada teman kita. Nanti kita ikutin dari belakang, dia mau pergi kemana. Ini jembatan Ciapus, belum dibeton sepertinya jembatannya. Dan sebelah kiri ini adalah kali Ciapus, namun sayang sekarang airnya kian surut ya. Dan bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Kalau dulu waktu saya kecil sekitar tahun 95 atau 96 di bawah tahun 2000, airnya sangat banyak, sangat jernih, bahkan kita sering mandi ke sini. Tapi sekarang sayang ya, airnya sekarang surut. Jadi tidak bisa lagi untuk mandi di Kali Ciapus ini. Oke, kita lanjut ke arah atas. Yang ke kanan tadi jalan menuju ke daerah Cipadung atau ke Stamplas Angkot Nambo. Jika sobat atau yang berada di luar wilayah Bogor, kebetulan main ke daerah Bogor kota sana ya, tepatnya di depan BTM sana ada tulisan BCN di angkot 03 Ciapus. Nah, itu jalurnya tadi yang ke kanan tadi ya. Jadi arahnya ke sana. Jadi dari BTM dari kota sampai ke sini. Oke, sekarang kita berada di kawasan Calobak. Nah, sebentar lagi di depan sana kita akan melewati gang atau jalan menuju ke SMA Negeri Taman Sari. Oke, udaranya sangat cerah, jadi asik ya jalan-jalannya sambil ngabuburit. Nunggu waktu buka puasa nanti mungkin sekitar 2 jam atau ya 2 jam atau lebih lagi kita akan segera berbuka puasa. Jadi sambil menunggu buka puasa kita jalan-jalan. Ini adalah jalan atau gang yang menuju ke arah SMA Negeri Taman Sari. Kurang lebih jarak dari sini yaitu sekitar 500 meter atau kurang ya dari gang ini, lokasi SMA Negeri Taman Sari. Nah, di sini ada pangkalan ojek dan juga ramai spanduk ya, spanduk calon-calon anggota partai. Ya biasalah kalau momen-momen puasa seperti ini menyapa masyarakat lewat spanduk. Nah, seperti ini ya. Ya harusnya sih jangan menyapa lewat spanduk saja ya, tapi datang langsung ke masyarakat, berikan aksi yang nyata. Ya, kita lanjut. Kita sekarang memasuki Jalan Warung Loa. Nah, jika sobat yang pernah ke Curug Dangka atau Curug Luhur, Jalan Warung Loa ini adalah akses menuju ke tempat-tempat wisata itu ya, Curug Dangka dan Curug Luhur, dan juga ada objek-objek wisata yang lain di daerah sana ya, daerah Loa dan juga daerah Tanjolaya. Okay, dari kota sana atau tepatnya di seberang BTM Bogor Trade Mall ya, angkot ke arah sini itu ada dari sana langsung yang menuju ke sini, yaitu angkot nomor 03 Ciapus. Tapi tidak semua angkot 03 Ciapus sampai ke daerah sini. Jadi nanti kalau sobat yang baru, terutama ya yang baru main ke sini, bisa ditanyakan dulu ke sopirnya sampai Curug Nangka atau tidak. Ongkosnya sekarang berapa ya kalau dari Bogor sana, dari kota Bogor sana mungkin sekitar 15.000 ya, sekitar 15.000 dari BTM ke sini sampai Curug Nangka ya, Curug Nangka. Jalannya sudah lumayan bagus walaupun semua belum dibeton, tapi secara umum cukup baik ya.
Ada juga beberapa jalan yang berlubang, terutama jalan yang masih aspal. Kalau yang sudah dibeton ini pasti bagus karena baru tahun kemarin dibeton. Nah, seperti ini jalannya masih aspal, nah, dan banyak lubang atau aspalnya yang terkelupas. Kalau hujan di sini pasti tergenang air. Nah, itu di depan teman tadi ya, teman yang tadi ketemu atau kita lihat di depan perempatan Capus, dia baru menyadari kalau dari tadi kita ikutin di belakang, dia saat tidak sadar. Nah, baru tahu bahwa kita mengikutinya dari belakang. Oke. Kita lihat di jalur ini kiri kanan itu banyak sekali rumah-rumah makan ya, yang menawarkan konsep view Gunung Salak, karena memang kawasan Kecamatan Taman Sari ini berada di kaki Gunung Salak. Jadi di sini banyak rumah-rumah makan yang menawarkan konsep-konsep view Gunung Salak. Ada kafe, rumah makan dan lain sebagainya, bahkan ada beberapa camping ground juga di sini. Agak heran juga sih sebenarnya kenapa bisa ada tempat-tempat usaha di kawasan ini. Karena setahu saya tanah ini daerah tanah garapan. Nah, itu ada angkot warna biru. Itu angkot 03 Ciapus Bogor yang menuju ke arah Curug Nangka. Ada yang hanya sampai Curug Nangka, namun ada juga yang sampai Tenjolaya sana ya, melewati Curug Luhur. Nah, untuk membedakan angkot 03 yang sampai Tenjolaya atau tidak ya, yang angkot sampai Tenjolaya biasanya ada di depan kaca depannya itu ada tulisan paten. Entah apa artinya paten itu, mungkin hebat kali ya. Bisa juga bisa saja yang lain, tapi yang jelas angkot yang ada tulisan paten 03 Ciapus itu sampai ke Tenjolaya melewati Curug Luhur, dan juga di sana ada geowisata air panas di Gunung Malang ya. Dulu pernah kita ke sana dan sudah pernah kita review dan videonya sudah ada di channel ini. Nah, ini masih di daerah Loa. Di sini, di daerah sini ada satu tempat yang sangat terkenal, yaitu Pura Kayangan, tempat ibadah umat Hindu ya kalau nggak salah, tidak salah. Dan di atas sananya ada Kampung Salaka. Nah, ini jalan menuju ke Pura Kayangan yang konon terbesar di ASEAN ya, ya. Seperti itu informasinya. Dan dulu juga konon sih, saya tidak tahu pastinya, diresmikan oleh Bapak Yusuf Kala ketika menjabat sebagai wakil presiden zamannya Pak SBY. Nanti kapan-kapan kita akan review tempatnya. Nah, dari sini itu bisa lanjut naik ojek karena tidak ada angkot yang ke atas. Jadi yang tidak pakai kendaraan pribadi bisa naik ojek, lanjut naik ojek. Ongkosnya ke sana itu mungkin sekitar 10.000 sampai 15.000. Benar, iya ta. Anu eta pila kurut baheula baturan jaga harmaen ta ieu. Itu budak luhur. Oke, di daerah Taman Sari atau di Kecamatan Taman Sari ini banyak tempat-tempat yang menarik ya, yang sudah sangat terkenal, yaitu salah satunya Curug Nangka, yang sebentar lagi kita akan sampai ke gerbangnya di sana. Nah, kita sudah sampai di gerbang Curug Nangka. Di sini juga ada hotel ya, yaitu Hotel Highland. Hotel Highland sudah cukup bagus, mungkin sekitar sudah ada sekitar 5 tahun ya.
ya kurang lebih sekitar 5 tahun Hotel Highland ini berdiri. Walaupun saya orang Taman Sari deket ya, mungkin kesini itu hanya 20 menit dari rumah, tapi belum pernah masuk ke hotel Highland ini, apalagi menginap di hotel sini ya. Tapi karena mau ngapain kan nginap juga di sini, rumahnya juga deket gitu, jadi lebih baik pulang. Tapi mungkin bagi warga-warga di luar sana bisa ya nanti untuk mencoba Hotel Heritage Highland ini. Tadi di jalan kawan kami yang tadi itu memberitahu ya, tadi di sana ya kita, dia sempat memberitahu kalau dia akan menghadiri acara buka bersama yang tempatnya di daerah sini, di Villa Harmain ya, Villa Harmain kalau tidak salah. Villa Harmain ini lokasinya persis di gerbang utama Curug Nangka, jadi kita masuk ke sana. Jadi karena kita juga memang kenal orang-orang yang menghadiri acara tersebut, ya nggak ada salahnya ya kita ikut ber di sana sambil melihat-lihat suasana vilanya, siapa tahu bisa sekalian review juga. Oke, kita ikut saja ke sana. Nah ini dia jalan ke Curug Nangka, lumayan jauh juga kalau jalan kaki dari gerbang pertama tadi. Tapi walaupun lumayan jauh berjalan kaki tidak akan terasa. Apabila rame-rame bisa sambil menikmati pemandangan Gunung Salak juga. Nah, perlu diketahui sobat semua, kawasan gunung atau kawasan Curug Nangka ini berada di kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Jadi masih satu kawasan ya dengan bumi perkemahan yang terkenal itu, yaitu bumi perkemahan Sukamantri atau Kujang Rider, yang sudah pernah kami bahas videonya di video-video kami terdahulu. Oke, ini ada plang nama ya, banyak pengumuman. Ternyata di daerah Curug Nangka ini tidak hanya ada Curug Nangka atau air terjun Curug Nangka, tetapi ada juga curug-curug atau air terjun yang lain seperti terlihat di plang ini ya. Selain Curug Nangka, ada juga Curug Daun dan Curug Kaung. Nah, saya belum pernah nih ke Curug Daun atau ke Curug Kaung, baru ke Curug Nangkanya saja. Dan ini ada juga yang baru ya, tadi itu Outbound dan Camping Ground Treetop. Nah, itu juga baru kayaknya. Ya, banyak yang baru ternyata di sini ya. Nah, sudah ada masjid juga ternyata di sini, sudah bagus masjidnya. Sudah lama sekali tidak berkunjung ke sini. Terakhir ke sini dulu sekitar tahun 2000-an. Sekalian dulu itu naik ke puncak Gunung Salak ya. Jadi masjid ini belum ada. Masjid ini belum ada, sudah lama sekali ya. Jadi sekarang tahun 2023, berarti 23 tahun yang lalu kita main ke sini, sudah lama sekali. Jadi sekarang tidak hafal juga tiket masuk ke Curug Nangka itu berapa, tapi sepertinya tidak akan lebih dari 20.000, mungkin sekitar situ. Atau kalau ada yang lebih tahu ya bisa komen di komentar berapa tiket masuk ke Curug Nangka sekarang, karena kita tidak akan masuk ke Curug Nangka sekarang itu, tapi kita akan menuju ke acara buka bersama ya di Villa Harmain. Lokasinya itu persis di depan atau sebelum gerbang Curug Nangka yang itu depan tuh, itu gerbangnya. Nah, kalau kita mau masuk ke Curug Nangka kita harus melewati gerbang itu dan membayar di sana juga sepertinya. Oke, ternyata motor atau mobil tidak bisa masuk lewat gerbang yang depan ini ya, depan gerbang villa ini, karena untuk tempat parkir motor atau mobil itu letaknya di belakang villa. Jadi kita harus mengambil arah, berputar arah dulu ke belakang. Tadi kita melewati jalan sini ya, itu jalan yang ada di sebelah kanan ya, yaitu sebelah kanan villa, sebelum villa itu beberapa ya, hanya samping villa sih, persis samping villa.
Nah, ini jalannya. Mobil masuk juga. Keren ya, Gunung Salak. Bisa terlihat jelas di sini. Nah, kita masuk lewat sini. Oke, kita masuk lewat sini. Kita lihat sini ya. Banyak villa-villa yang lain juga. Selain villa Harmain, ada villa beberapa villa, tapi saya kurang tahu apa nama villa-villanya. Oke, ini begitu masuk ke villa. Nah, ini ada kolam renang ya, sebagai fasilitas villa yang bisa disewa untuk acara-acara. Tadi saya sudah tanya ke temen, katanya sih kisaran harganya untuk satu malam itu sekitar 1.500.000 sampai 3 juta rupiah per malam. Mungkin ada rang harga ini, mungkin tergantung berapa kamar yang digunakan dan juga berapa orang kali ya. Mungkin yang murahnya itu 1.500.000 dan yang paling mahal 3 juta. Cukup bagus villanya, ada dua lantai ya, halamannya juga luas, banyak pepohonan, cuman agak berisik juga ya, ada bunyi tok 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 gitu karena di sebelah ada yang sedang mengerjakan villa juga, jadi ada tukang, bunyi tukang itu bunyi palu atau gergaji, jadi tok 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 bunyinya. Kayaknya sudah ramai ya yang datang. Rekan-rekan yang mau bukber sudah datang. Kebetulan saya juga kenal semua ya, walaupun tidak diundang secara khusus oleh panitia, tapi tadi dikasih tahu sama salah satu panitianya, kebetulan teman saya tadi itu mengajak ke sini. Jadi kita ya sekalian ada hikmahnya juga ya, tadi jalan-jalan jadi bisa sekalian ikut bukber. Bagus bangunannya ya, tampak unik karena sebagian besar menggunakan kayu dikombinasikan dengan bata merah. Di sini ada juga kolam ikan. Kita lihat bagian dalamnya. Wah, ada yang sedang sholat asar ternyata ya. Jadi ingat belum sholat asar. Mungkin nanti sebentar lagi saya juga akan sholat asar, insya Allah. Kita lanjut ke luar saja. Kita lihat bagian luar dulu karena takut mengganggu teman-teman yang sedang melaksanakan sholat asar. Oke, cukup luas lapangannya, juga ada bangku-bangku juga di halaman, mungkin untuk duduk-duduk ya, cukup enak, bisa santai-santai. Untuk acara family gathering juga cocok kayaknya di sini, untuk acara-acara keluarga. Oke, nampaknya sudah semakin ramai ya, sudah pada datang rekan-rekan yang mau bukber. Di dalam juga sayup terdengar, juga ada yang sedang karaokean, jadi fasilitasnya sudah lumayan lengkap ya. Tadi selain ada kolam renang, juga ada halaman yang lumayan luas ini, juga ada fasilitas karaoke di dalam. Jadi ya cukup lumayan loh, cuman lengkap ya, cuman lengkap. Jadi
acara bukan bersamanya sepertinya akan segera dimulai. Nah itu tadi ya, kita lihat Pak Haji ketua panitianya sudah memberikan sambutan. Nanti kalau lihat dari list acara itu hari ini tuh nanti dilanjutkan dengan kultum. Setelah itu ketika waktu maghrib tentu akan buka bersama, dan setelah itu dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, dan juga nanti mungkin ada acara ramah tamah, dua acara yang lainnya. Buat sobat atau siapapun Anda yang kebetulan dari luar kota berkunjung ke Curug Nangka atau sekitar Curug Nangka sini, nah Villa Harmain ini bisa menjadi salah satu pilihan. Harga sewanya tadi bisik-bisik dari panitia katanya sih sekitar 1.500.000 sampai 3 jutaan per malam ya. Tapi karena ini hanya acara bukber atau buka bersama, karena tidak akan menginap juga di sini, jadi harganya juga menyesuaikan, tapi tidak memberitahukan berapa. Oh ya, pokoknya mungkin di bawah 1.500.000 itu ya. Begitu bocorannya dari panitia tadi. Selamat berbuka puasa. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.